Gue ada info nih, buat yang mau top up game kesayangan kalian seperti game Black Clover Mobile, One Punch Man The Strongest, Honor of King, dan masih banyak game-game lainnya, kalian bisa top up di lapakuda.com. Dan yang pasti, dijamin termurah, prosesnya cepat, dan juga terpercaya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Top up game favorit kalian hanya di lapakuda.com. Oke, dan satu lagi teman-teman, kalian bisa memasukkan kode promo YPMC untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan bank transfer, QRIS, e-wallet, dan juga yang lainnya. Ini semua kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi ini sudah mau akhir bulan ya. Gue nge-record ini tanggal 25 ya teman-teman. Jadi masih ada waktu 6 hari lagi ya teman-teman. Masih ada waktu 6 sampai 7 hari lagi ya untuk nge-PE5-in si Genos ya, sebelum karakter baru rilis teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, untuk Genos gue ini ya butuh 22 fragmen ya, 22 fragmen Genos lagi ya. Dan kemudian butuh ini sekitar 30-an lah ya, 30-an kurang lebih fragmen warna purple. Kalau yang purple sih kekejar ya, cuman yang warna kuningnya ini ya, ini gue punya 8 ya, harusnya sih kekejar ya. Akhir bulan Genos gue bisa limit break bintang 5 dan juga purple bintang 5 teman-teman ya. Gila cuy, ngejar Genos bos ya, ngejar Genos. Jadi pas Goketsu rilis, kalau ngambil jadi dimulai build-nya Goketsu. Kalau misalkan Goketsu nggak ngambil, gue build-nya bulan depan ya ke si Hellfire Flame, karena Hellfire Flame gue juga belum B5 dan juga belum P5 ya teman-teman. Jadi iya, itu planning-nya ya, planning-nya ke depannya. Oke, jadi let's go, kita coba cek arena. Harusnya sih udah diambil alih lagi ranking-nya. Oh, ternyata masih belum diambil alih lagi teman-teman untuk ranking arenanya ya. Dia belum ngambil alih lagi. Terus kemudian ranking 3 ada Dani. Ya ini udah gue lawan, 2 player ini udah gue lawan. Nah, yang belum gue ngerasain nih si Soho sama Elfrid ya. Dan ya, seperti lihat laporannya gue dihajar sama Moonlight ya. Oke, sama Ice Megalod ya. Ini untuk Soho gue nggak tahu ya dia siapa teman-teman ya. Cuman kita coba lihat saja. Untuk Soho ini, di sini untuk Soho dia menggunakan ya line up seperti ini teman-teman, pakai core-nya Boros. Terus kemudian Sonic ya, terus kemudian si Boros core-nya, terus kemudian DPS-nya Genos sama Swiryu ya, Genos sama Swiryu, terus kemudian support-nya si King sama si Phoenix Man ya. Jadi bisa revive mode cuy, bisa revive mode ya. Jadi kayaknya kita bakal coba menggunakan line up ini saja ya teman-teman ya. King, G4, Genos teman-teman, Zombie Man, Swiryu sama Bakujan teman-teman ya. Line up-nya seperti ini ya. Tapi kayaknya kalau nggak pakai Bakujan juga ya, kita pakai core si Boros ya, pakai core-nya Boros juga itu sudah mantap teman-teman ya. Pakai core-nya Boros juga mantap. Oke, jadi kayaknya kita bakal coba gunakan pakai core-nya Boros ya untuk hajar Soho. Let's go. Kita coba hajar Soho cuy. Speed-nya menang apa enggak? Harusnya sih menang gue speed-nya cuy. Harusnya ya, speed gue menang teman-teman, lebih cepat daripada Soho ya. Speednya gue lebih cepat daripada Soho, memang sudah tidak aneh cuy. Iya, salah. Let's go. Oke. Dan ini dia ya, si Zombie Man ngajar bagian depan teman-teman. Kena special burning bagian depannya. Terus kemudian King-nya jalan ya dengan kakinya teman-teman. Terus dihajar juga menggunakan follow up dari si G4. G4 ini bagus banget ya. Ningkatin attack, bisa ningkatin DOT. Dah. Mamam, 175 juta ya. 175 juta harusnya rungkat. Harusnya ya. Kita coba lihat ya, apakah akan ada yang mati cuy? Oh, belum ya, pada God Mode. Wih. Dua God Mode cuy. God Mode-nya si Genos sama si Sonic, tapi Sonic-nya mati ya kena follow up Swiryu ya. Harusnya cuy. Harusnya mati sama Swiryu. Nanti di breakthrough ya, cuman dia pakai si Phoenix Man ya. Pakai Phoenix Man. Jadi balik lagi. Tempat jalan teman-teman. Tempat jalan dia menggunakan si Boros-nya ya. Mode semua cuy, mantap ya God Mode. Nah, ini dia ya. Finisher kita ya, Lord Paduka Sang Maharaja Swiryu. Bagian depan rungkat, sisa bagian belakang rungkat semua, tapi balik lagi, langsung meninggoy lagi. Oke, ternyata si Borosnya masih selamat. Oh, ternyata tidak ya teman-teman.
itu yang disebut balik untuk kembali ya, balik untuk kembali ya, kembali untuk balik ya, gimana ya pokoknya itu aja lah ya teman-teman, kembali untuk pulang gitu cuy ya, kembali untuk pulang, mantap Seoul ya, DOT-nya segar. Oke, Elprit, kita lihat untuk Elprit. Untuk Elprit line up-nya seperti ini teman-teman, dia menggunakan core-nya si Boros, terus kemudian bawa si Hellfire Flame, bawa Hellfire Flame beserta Suiryu ya. Oke, Hellfire Flame ya, Hellfire Flame. Boros gue tidak bergun kalau begini ya, Boros gue tidak bergun ya. Tapi masih bisa kayaknya pakai core Boros juga cuy. Kayaknya ya, kayaknya mungkin masih bisa pakai core Boros juga ya. Cuman kayaknya tar dulu ya. Apakah kita maksimalin di damage atau kita nyulik-nyulik mode ya? Maksimalin di mana? Kita nyulik juga percuma ya, ada Swiri pada si Hellfire Flame ya, dia bisa ngilangin stun ya. Kita maksimalin aja cuy, kita maksimalin di damage saja ya. Oke, teman-teman, kita serang juga di sini Elprit ya, Elprit ya. Oke, untuk speednya menang gue ya. Speednya menang teman-teman, mantap Seoul karena pakai 50 gitu cuy, anjay, Bapir speed 50 bosku ya. Dan iya, langsung ngajar dengan zombie man di sini. Zombie man ngajar, terus kemudian follow up si King. Follow up si King-nya, terus kemudian G4 jalan. G4-nya jalan teman-teman. Dihajar sama si Genos ya. Dihajar sama si Genos. Mantap soal. Oke, okay, good job. Ajar sama si Genos. Meledak. Oh, nggak meledak cuy. Tidak meledak ya. Tidak meledak untuk Genosnya. Oke, okay, terus kemudian kita coba lihat lagi. Oke, okay, Genosnya ngehajar di sini teman-teman. Widih, mantap Seoul ya. Udah langsung gun mode cuy. Udah langsung gun mode. 1, 2, 3, 4 ya. 4 karakter langsung gun mode. Terus kemudian di breakthrough ya. Si Phoenix Man-nya kena ya teman-teman. Jadi sudah unyielding satu kali ya. Jadi sudah tidak bisa unyielding lagi kayaknya ya. Karena tidak menggunakan core si ini, core siapa namanya, core si Gary. Waduh, core kita kena culik cuy. Genos kita kena culik. Genos kita kena culik sama Phoenix Man. Gak apa-apa, biarkan ya. Sudah terjadi seperti itu ya. Mau bagaimana lagi teman-teman? Mau bagaimana lagi? Meledak dar. Oke, okay. Dan ini dia ya, finisher kita, Lord Panpasang Maharaja. Wih, langsung rungkat dua ke belakang. Rungkat lagi, mantap, rungkat semua. Genos kita diculik, tapi tenang, meledak ya, meledak. Satu lagi, meledak. Terus satu lagi, meledak ya. Satu lagi, meledak ya. Gila, bener, meledak. Anjay, slebeo ya, suka aku culik-culik begini ya. Gila bener ya. Oke, mantap Seoul. Oke ya, jadi iya, dan ini Link ya, siapa Link? Kita coba ranking 5 nya siapa ya, ranking 5 nya siapa? Oh, PNM Link ya. Aduh, ranking 6 ya, ranking 6 Link. Aduh, kita coba hajarin aja ya. Ini sang terkuat ya, sang terkuat ada di sini cuy, sang terkuat ada di sini. Let's go, kita hajar sang terkuat ya. You are Dani ya. Dengan speed kalah gue cuy ini. Gue kalah nih harusnya. Harusnya speed gue kalah cuy sama si Galwin-nya. Galwin-nya punya speed plus 50 dan juga speed plus 20 ya. Kecuali gue pakai si Bakujan, gue masih bisa menang ya pakai Bakujan. Tapi gue belum coba sih pakai Boros ya. Eh, speed gue menang ya. Speed gue menang ternyata teman-teman ya. Speed-nya menang ya, kira kalah speed-nya cuy. Oke, jadi iya mantap. Dihajar langsung menggunakan si Asu ya di sini teman-teman. Widih, gila, semua kena tuh. Special set setter masuk semua, special set setternya masuk semua. Oke, okay. Terus kemudian G4 ulti ke si Genos, terus si Genos ya ultimate, mantap soul, cakep ya, kena special set pening semua teman-teman. Kena special set burning semua. Nah ini dia ya, kita coba lihat pertama dengan si Genos. Dihajar dengan Genos cuy. Widih, masuk abangku ya. Cakep ikuyo. Nice, cakep bener ya, cakep bener.
Yo bisa yo. Aduh, satu itu. Sabar dong. Waduh, Genosnya jalan terus cuy. Tapi harusnya sih gue menang speed itu cuy. Masa jadi kalah nih tiba-tiba. Oke, okay, nice. Wiryu, wih di rata cuy. Memang Wiryu meledak ya. Sisa si Engking saja dan Engking pun dihajar ya. Boom, cakep bener. Meledak semua ya. Roto. Oke lah teman-teman. Ya jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Padi 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 pad